Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau mengagauka presenter Pagar Lampos Channel. Sedikit banyak kang imbau adik sana kudang kance megaji anak belai jemu pagar alam gegalnya ia ada di perantauan. Mamang agaukah mesan kabenang kandek mak ini hari, jangan kudai balik, jangan kudai mudik. Tu apa mak ini hari pagar alam ni dang zona hijau. Jadi kita sama-sama pertahankan supaya jangan jadi abang. Minta nian, kalaupun sayang hari jemput tua, terutama sayang lagi adik sana atau tetangga atau lok mana. Pokok gegalnya lah adik sana ia ada di pagar alam. Kirim ke saja duit tu. Kelepula nak ngejek rindu benang. Jangan kuliah tahun ini. Pacak tahun depan balik ke dusun. Karena bahaya kamu kamu perantauan tu balik ke pagar alam. Rupa idiket jema ya di pagar alam. Jadi pesan mamangan gisiko itulah, jangan kulai balik, jangan kulai mudik. Pokok tatai ka kulai di situ. Lo apa ceritanya? Ya penting. Au kamu misalkan kamu didengar apa? Hanya kamu tu pacak baik batak corona tu sana situ. Memang kamu didengar apa? Cuman perantara he. Imbas ke adik-beradik. Ngejemet tua, ngeadeng-adeng, ngekakong. Pukul itulah pesan mamangan. Jangan nian balik mainnya lagi. Tatai ke kudai lo apa ceritanya di sana. Ya penting pagar lama ini. Mak ini hari terutama masih di zona hijau. Jadi kita tahan kakudai, kita tatai kakudai. Minta-mintalah jangan sampai kita berdoa sama-sama. Jangan sampai jadi zona abang. Lah tambah sara pula kita. Itu dampak banyak. Itu dia tertinggal hari ragi diwek tu apa. Hitam, putih, kayu, buntu. Jadi pacak galu itu. Jadi alangkah baik jangan yang kulit balik. Pesan mamangan eh. Itulah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.